Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Jom belajar sains bersama Cikgu Yas. Topik kita pada kali ini adalah gerhana matahari. Gerhana matahari. Gerhana matahari berlaku apabila bulan berada di antara bumi dan matahari dalam satu garis lurus. Bulan beredar mengelilingi bumi dan bumi beredar mengelilingi matahari. Pada satu masa tertentu, bumi, bulan dan matahari akan tersusun dan berada dalam satu garis lurus. Apabila cahaya matahari dihalang oleh bulan, bayang-bayang akan terbentuk pada permukaan bumi. Kawasan bumi yang sepatutnya terang telah menjadi gelap. Dengan itu, terjadilah gerhana matahari. Gerhana matahari berlaku pada waktu siang apabila bulan berada dalam fasa anak bulan. Bulan menghalang cahaya matahari daripada sampai ke bumi. Jadi, bumi ditutupi oleh bayang-bayang bulan. Kawasan yang dilindungi bayang-bayang gelap bulan iaitu kawasan umbra akan mengalami kawasan gerhana matahari penuh. Kawasan yang dilindungi bayang-bayang bulan yang lebih cerah, iaitu kawasan penumbra, akan mengalami gerhana matahari separa. Semasa gerhana matahari penuh, keadaan akan menjadi gelap seperti waktu malam. Matahari kelihatan seperti cakera hitam yang dikelilingi gegelang cerah yang dipanggil korona. Gerhana matahari penuh juga dikenali sebagai gerhana matahari cincin. Gerhana matahari berlaku dalam tempoh yang singkat, iaitu hanya beberapa minit sahaja, kerana kawasan bayang-bayang bulan yang terbentuk di permukaan bumi adalah kecil. Gerhana matahari boleh berlaku sekurang-kurangnya 2 kali dalam setahun. Perhatikan gambar rajah peringkat-peringkat gerhana matahari ini dengan teliti. Objek yang berwarna cerah itu adalah matahari. Manakala, objek yang berwarna gelap itu adalah bulan. Pada peringkat permulaan berlakunya gerhana matahari, bulan akan bergerak masuk dan mula menutupi permukaan matahari. Bulan bergerak masuk dari sebelah kanan. Ini berlaku kerana bulan beredar mengelilingi matahari dari barat ke timur ataupun mengikut arah lawan jam. Semakin lama, semakin banyak permukaan matahari yang ditutupi oleh bulan. Sehingga akhirnya keseluruhan matahari telah pun ditutupi oleh permukaan bulan. Ini menyebabkan berlakunya gerhana matahari penuh, iaitu berlaku di kawasan umbra. Dan kemudian, bulan akan bergerak perlahan-lahan dan meninggalkan kawasan matahari yang cerah semakin lama semakin besar saiznya. Di mana akhirnya tiada lagi berlaku gerhana matahari. Semasa berlaku gerhana matahari, kita tidak dibenarkan melihat secara terus ke arah matahari. Jangan sesekali melihat terus ke arah matahari tanpa menggunakan penuras khas kerana perbuatan ini boleh merosakkan mata kamu. Di sini,
Terdapat sedikit maklumat bagaimana kita boleh memerhatikan gerhana matahari atau matahari dengan selamat. Jangan melihat matahari secara terus. Cahaya matahari yang tidak ditapis boleh merosakkan mata dan boleh menyebabkan buta. Kacamata hitam tidak menjamin perlindungan dari kerosakan yang dibawa oleh sinaran matahari. Matahari hanya boleh dilihat menggunakan penapis cahaya matahari. Bahkan lebih selamat jika cerapan atau pemerhatian dengan menggunakan teropong berpenapis atau kamera lubang jarum. Menggunakan cermin mata hitam tidak mampu untuk melindungi mata Anda. Jadi, cara ini adalah tidak selamat. Begitu juga melihat menggunakan telefon bimbit, binokular atau teleskop tanpa menggunakan penapis. Sekiranya Anda ingin memerhatikan fenomena gerhana matahari, cara yang selamat adalah menggunakan cermin mata gerhana yang direka khas untuk menghalang sinaran matahari yang berbahaya. Ataupun Anda boleh menggunakan penapis khusus untuk lensa. Fenomena telur berdiri ataupun eksperimen telur berdiri sering dikaitkan dengan gerhana matahari. Apakah penjelasan bagi pemerhatian ini? Dalam keadaan ini, putih telur tertarik ke bahagian atas telur, manakala kuning telur yang sedikit berat berada di bahagian bawah sehingga mewujudkan keseimbangan pada telur. Menurut saintis, semasa gerhana matahari, terdapat garis medan graviti yang kuat antara matahari dan bumi yang mampu mempengaruhi elektron dalam telur sehingga menjadikan ia stabil, sekaligus membolehkannya berdiri tegak. Sekian dulu pembelajaran kita pada kali ini, murid-murid. Cikgu harap semua murid-murid dapat memahami topik gerhana matahari ini dengan jelas. Semoga bertemu kembali dalam kelas pembelajaran kita yang akan datang.